Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku Siska. Ya kabar ya, apa-apa wae to. Jadi di video kali ini aku mau bikin makeup tutorial untuk hari Ramadan, menyambut hari Ramadan untuk teman-teman yang merayakan. Udah lama banget ya aku nggak bikin makeup tutorial, dan hari ini aku bikin lagi, guys. Karena aku bingung banget sih jujur mau bikin konten apa lagi gitu. Dan aku usahain ini gak akan aku cut, gak akan aku edit juga, biar apa adanya aja. Ini aku juga lagi ada merah-merah di wajah aku, soalnya lagi PMS ya guys. Merah-merah, gak apa-apa. Nah, sekarang aku mau pakai skincare bentar dulu ya. Aku ambil skincare aku. Ini dari Something yang Calm Down. Nanti list produk-produknya aku taruh di description box. Jadi kalian bisa cek di situ. Ini tuh gunanya kayak essence gitu untuk menstabilkan bakteri di wajah ya, supaya tidak berkembang biak menjadi jerawat. Pokoknya ini untuk skin barrier. Tuh. Jadi lembab banget. Ngapain sih? Muka aku tuh emang sesensitif itu, jadi gampang merah-merah. Oh iya, bentar guys, kayaknya ini lampu ring light aku terlalu kuning. Aku ganti dulu ke warna lain ya. Coba, terlalu kuning, ini makin kuning. Nah, gini aja ya, tadi itu kuning banget. Bentar guys, ini aku mau bikin foto thumbnail ya. Jadi aku diem dulu, nanti aku capture dari screen capture dari videonya. Okay. Udah. Jadi untuk before-nya gitu loh maksudnya. Nah, sekarang aku mau pakai apa ya? Kalau pakai sunscreen, ini aku nggak mau kemana-mana sih. Kalau untuk keperluan video aja ya. Karena ini juga udah sore. Tadi sih aku udah pergi soalnya udah pakai sunscreen. Ini aku hapus lagi tadi. Skincare dan bedak aku ini skincarean ulang. Jadi aku kayaknya nggak usah pakai sunscreen aja ya guys. Apa pakai ya? Biar kalian tahu aku pakai sunscreen apa. Oke, sebentar ya. Aku ambil dulu sunscreennya. Nah, aku hari ini tuh pakai sunscreen dari Azzarine. Aku lagi suka banget sama Azzarine yang ini. Udah aku review, by the way. Okay. Aduh, aku tuh takut salah ngomong karena ini nggak akan aku edit, nggak akan aku cut. Jadi semoga aku nggak kebanyakan ngoceh ya guys. Ini pertama kali aku bikin video kayak gini. Agak grogi juga aku guys. Oke, tenang. Ntar aku kasih musik kali ya biar nggak garing. Berarti diedit dong, tapi nggak apa-apa ya guys ya, diedit dikit. Sekarang aku pakai lip balm atau ini lip mask dari Emina. Aku pakai ini dulu, Antis, karena ini tuh kayaknya dulu nggak dapet spatulanya, jadi pakai jari. Harusnya sih pakai cotton bud, tapi aku males ngambil, nanti durasinya makin lama, aku pakai jari aja. Ya, karena nanti aku mau pakai matte lip cream, jadi biar bibir aku nggak kering. Sebenarnya aku lebih suka pakai lip tint atau kayak yang lebih glossy gitu, tapi karena ini nanti aku mau bikin yang temanya itu transfer proof, terus juga lebih tahan lama di bibir, jadi aku pakai yang matte. Oke, sekarang aku mau pakai base-nya.
Ini baru beli dan semoga bagus di kulit aku. Semoga aku nggak salah pilih shade. Harusnya sih nggak. Ini dari Jekyll yang Blur Effect Foundation. Ini tuh reviewnya bagus-bagus banget, guys. Makanya aku penasaran. Katanya dikocok dulu. Oke. Eh, ya nggak sih? Kayaknya sih dikocok dulu. Kalau nggak salah. Oke, aku 2 pump. 2 pump, coba 2 pump. Kayaknya warnanya oke. Karena aku pengen yang natural dan tadi aku beli dia udah dapet ini. Dapet beauty blendernya juga. Sponge-nya. Enaknya langsung apa? Ini ya, aku taruh di muka dulu aja deh. Oke. Tuh, warnanya tuh dia lebih ke kuning undertone-nya. Aku nggak ngerti ini durasinya bakal jadi berapa lama. Semoga kalian betah ya guys nontonnya. Oke, sekarang aku males ya pakai beauty blender. Kayaknya mau pakai tangan aja deh. Kayaknya kebanyakan ya. Tuh. Enggak sih. Soalnya aku tuh udah lama banget ya nggak makeup yang full gitu. Biasanya tuh aku cuman pakai skincare terus pakai bedak tabur. Bener-bener cuma gitu doang, guys. Soalnya karena sekarang tuh pakai masker terus, habis itu aku jarang juga pergi yang ketemuan sama banyak orang gitu. Jadi ngapain makeup-makeup yang tebel? Kalau aku sih ya, mungkin pada dasarnya udah lama nggak makeup-an, jadi makeup-an tuh males gitu. Cuman aku lagi pengen kangen makeup-an. Kayaknya aku kebanyakan nih guys kayaknya aku. Tapi ya mari kita lihat ya, ini katanya tuh nggak bikin dempul. Nah kalau aku pakainya kebanyakan gini jadinya bakal kayak apa? Sekarang aku mau ratain deh pakai beauty blendernya. Jadi ini tuh kayak tinted sebenarnya, tinted moisturizer. Jadi harusnya sih dia nggak dempul ya. Cuman asli sini aku pakainya kebanyakan. Ya udahlah ya. Harusnya tadi satu pump aja. Bener-bener. Ini harusnya satu pump. Kebanyakan. Aduh, belum udah 8 menit. Oh my god. Oke, aku fokus dulu ya guys ke ngeblend. Kalau aku banyak ngomong ntar makin gak selesai-selesai. Oke, kayaknya bagus ya ini. Ini hasilnya tuh glowing. Tertulisnya sih satin ya. Oke. Aku soalnya kayak gimana ya, kalau diem doang, kalau hening banget itu kayak nggak terbiasa. Jadi harus ada suara gitu loh. Kayak gini loh, misalnya kita ketemuan sama teman-teman kita ya. Aku kalau ketemuan sama temen, terus misalnya suasananya tuh hening atau semuanya lagi nggak ngobrol, itu aku ngerasa kayak ini pengen bikin suasananya tuh jadi rame lagi gitu loh. Jadi aku sebisa mungkin tuh cari topik biar ada yang dibahas gitu. Nggak kuat aja guys kalau kayak diem semua gitu. Ngomong apa sih aku tuh ya? Ya beginilah, ternyata kayak gini ya rasanya bikin video no cut no edit. Bingung juga kalau lagi nggak bahas apa-apa tuh biar nggak garing gimana. Eh guys, by the way ini bagus banget ya ternyata beneran. Ini aku padahal pakainya tadi kebanyakan tapi dia tuh setelah aku blend dia nggak dempul loh di muka. Tuh hasilnya tuh masih natural banget.
aku nggak ngebayangin sih kalau tadi tuh foundation yang benar-benar tebel gitu kayak apa ya. Pasti muka aku udah dempul banget. Ini tuh tapi nggak, walaupun aku pakainya kebanyakan, tapi dia tetap bagus, tetap natural gitu kan. Dan ini beauty blendernya enak banget. Aduh, nggak nyesel dah beli aku. Nggak nyesel beli ini aku. Oke. Sekarang aku akan pakai. Udah kayaknya udah ini. Udah rata. Jadi kuncinya tuh harus rata, guys. Biar nanti pas dibedakin itu gak bikin belentong-belentong. Gak bikin bentong-belentong. Indonesianya apa ya? Sekarang aku pakai blendo dulu ya, biar gak gengges. Nah, ini kan enak. Sekarang pakai blush. Ini dari Emina. Bagus, tidak harus mahal. Setuju nggak, guys? Ya kan? Makeup lokal tuh sekarang bagus-bagus banget. Nah, aku giniin dulu. Tuh, warnanya cakep banget, pink. Jadi biar seger. Nah, aku pakai beauty blend yang tadi untuk ngeblend. Kayak gini. Kelihatan gak sih? Oh iya, kelihatan tuh. Bagus, guys. Ini kelihatan seger. Nah, jadi dibawa ke atas kayak gini. Ini beneran loh, aku tuh udah lama banget gak makeup-an. Pakai blush aja kayaknya udah berapa tahun ya. Serius, guys. Makanya aku jarang banget kan bikin video makeup tutorial. Seringnya tuh bikin video skincare atau parfum. Cuman aku ngerasa kayak butuh konten yang lain supaya penonton nggak bosen juga. Misalnya, siapa tahu kan udah pada bosen nonton aku. Semoga nggak ya. Oke, kayak gini. Mukanya glowing banget ya nggak? Ini tuh muka aku sebenarnya kan jenisnya berminyak. Tapi aku nggak terlalu suka juga kalau jadinya tuh matte banget karena bakalan kelihatan nggak seger. Jadi aku pengen ada kayak glowing-glowingnya. Dan ada fakta lagi yang mungkin kalian butuh tahu, aku tuh nggak punya brush. Benar-benar satu pun aku nggak punya brush sekarang karena brush aku tuh aku kasih keponakan aku. Aku pengen beli yang baru gitu maksudnya. Karena itu udah lama banget brushnya. Dan daripada sebenarnya mau aku buang, tapi aku kok mikir mubazir. Terus akhirnya aku kasih ke ponakan aku, karena ponakan aku juga lagi belajar-belajar makeup gitu. Nah, aku kan rencana mau beli baru, tapi sampai sekarang aku gak beli-beli karena aku jarang banget makeupan baru ini. Jadi ini aku gak punya brush. Gak ngerti deh, ntar kalau butuh blush yang powder gimana. Ya, aku lihat dulu ini nanti kayak gimana. Nah, aku campur ke hidung. Maksudnya aku terusin ke hidung gini. Aku langsung dari sini aja. Tuh, kayak gini. Karena ini nanti kan aku masih pakai bedak tabur. Nah, aku gak ngerti dia bakal masih kelihatan apa enggak. Soalnya Emina ini memang soft gitu kan. Cocok sih buat remaja. Jadi ini aku mau pakai agak banyakan. Biar nanti gak ketutupan waktu pakai bedak. Karena aku harus tetap set pakai bedak. Maafkan ya guys kalau ngomongnya tuh ngalor ngidul. Soalnya aku ini butuh ngeblendnya agak lama. Okay. Ya beginilah kalau lumayan niat makeup.
Coba kalau enggak paling 5 menit, guys. Beneran cuman skincare, bedak udah. Oke, sekarang aku bingung. Sekarang aku mau pakai apa ya? Aduh, bedak aku ketinggalan di sana. Bentar ya. Nih aku pakai Mars. Bedak aku tuh selalu Mars. Udah murah, bagus di kulit aku, cocok. Ini nggak ngerti nih udah habis berapa ya, karena maksudnya berapa biji, karena aku dari SMP sampai sekarang umurnya 30. Jadi udah setia banget sama Mars. Tahan ini aku tap-tap dulu biar tidak creasing. Tenang, nanti tinggal diratain. Oh my god, udah 17 menit. Oh my god, ini bakalan berapa jam gitu ya? Ya udahlah guys ya. Karena aku pengennya tuh biar rapi gitu. Ternyata lama juga kalau rapi. Mungkin karena aku udah lama banget tidak make up. Oke, blush on-nya masih kelihatan. Sip, mantap. Jadi kalian sesuaiin sendiri aja ya, kalau kalian pengen lebih soft ya pakainya. Gak usah sebanyak aku tadi. Sekarang aku mau pakai eyeshadow. Ini eyeshadow-nya dari Implora yang dessert eyeshadow, yang dessert, yang shade-nya ini. Dan karena aku tidak punya brush, terus juga aku emang biasanya nggak pernah pakai brush, aku langsung aja pakai yang shade-nya ini dulu, yang coklat natural itu. Tuh, kelihatan nggak? Yang mana sih tadi ini ya? Oke, terus tinggal di pakai sebagai base-nya. Tuh, kelihatan kan? Oke kan, cakep kan? Ini harganya murah meriah, tapi dia lumayan pigmented dan soft, lembut, seperti pantat bayi. Ini aku mau pakai warna, satu warna aja kayaknya. Soalnya ini kan pipi aku udah wabang. Wes oranye. Ya kan? Nanti malah aku jadi kayak anu, apa sih namanya? Jadi kayak ondel-ondel. So, aku pakainya soft aja eyeshadow-nya. Ini masih warna yang sama terus ya guys. Kalian beli aja ini, bagus banget. Cocok buat pemula atau yang pokoknya gak suka warna-warna mencolok. Oke. Sekarang aku udah gini aja atau mau pakai ini ya? Enggak deh, ini aja. Karena temanya adalah natural. Sekarang aku mau pakai apa ya? Oke, penjepit bulu mata. Ini juga udah berapa tahun ya? Aku nggak pernah ganti. Ini dari Etude House. Nanti aku kasih link produk-produknya di description box, guys. Oke, tuh bagus banget. Ini favorit aku, dia paling enak sih menurut aku ya, dari segala penjepitan. Terus ini aku pakai maskara dari Maybelline yang The Falsies Push Up Angel. Karena
Ini tuh enak banget, dia kecil. Kecil imut kayak gini. Tuh. Dia emang yang itu hasilnya natural. Kena. Nggak apa-apa deh. Nanti aku kasih tahu caranya ya, kalau kena maskara itu bersihnya gimana. Nggak apa-apa, tenang. Chill. Santai. Oh my god, cakep. Terus apa, kalian tuh tunggu dulu aja sampai dia kering kalau kena gini maskaranya. Tenang, tenang, tenang guys. Kita lanjut dulu yang ini kan tadi kena. Diamin dulu. Yang sini. Oke, ini kurang naik, kurang mepet. Jadi kalau pakai penjepit itu harus mepet. Harus mepet biar dia lentiknya dapet. Ini semoga setengah jam aja ya, jangan lebih dari setengah jam. Ntar uploadnya lama, terus aku takut kalian bosen juga. Ini Siska ngomong apa gitu? Ngomong apa tuh sih Sisko? Ngomong ngawur-ngawur, ngomong jowonan. Semoga nggak pada bingung ya guys, kalau aku ngelantur. Jujur aku tuh nggak pede loh ini nggak diedit, tapi ya nggak apa-apa, apa adanya aja kan. Kayak aku ngerasa aneh aja gitu, karena biasanya kan diedit yang manis-manis aja kan, yang udah tayang. Ini cakep banget maskaranya. Kayaknya lebih naik ya yang sini. Kayak ntar yang ini dijepit lagi gampang. Nah udah kayak gini, yang bawah nggak usah ya, ini aja. Terus yang sini aku mau jepit lagi yang kanan. Oke. Nah ini kan cakep. Naik kan gak sih? Oke, aku turunin dikit supaya lebih natural. Cakep, gini aja udah cakep ya guys ya. Udah seger ya tau, beda banget kan sama tadi sebelum makeup. Nah yang ini bawahnya tuh, aku mau bersihin dulu, ambil cotton bud. Ini pakai Viva. Nah, kayak gini. Tut. Tut. Tadi bersihin. Tuh, kayak gini. Nah, kayak gini kan. Terus pakai foundation lagi. Tenang. Jadi kita timpa gitu. Eco foundation maksudnya yang base kita pakai. Tuh, kecil kayak gini. Ya. Tap-tap. Tenang, kuncinya itu adalah oh ya bentar, pakai tisu dulu biar enggak basah. Pakai ini beauty blend. Aku pakai yang ini pucuknya biar
yang gak kena tadi, guys. Oke, ngali tap-tap. Tuh, ini. Tada, sudah. Tuh. Terus dipakein bedak lagi. Kayak ini. Jadi tenang aja, semua tuh ada solusinya. Tuh. Kalau kurang, tambahin bedaknya dikit. Tuh, kayak gini. Emai. Oh my, maksud aku. Oh my. Aku tersepona lihat wajah aku sendiri yang jarang banget make up-an se full ini. Aku pakaiin lagi, by the way. Kalau udah pakai yang warna ini kayak tadi. Warna paling natural. Coklat. Aku gini-giniin pakai jari tengah. Terus aku giniin biar dia enggak terlalu gold. Maksudnya biar dia tipis-tipis. Aku pakai sebagai shading. Tuh, kelihatan kan guys bedanya? Kelihatan enggak? Ya ini emang kayak efeknya tuh shadow aja. Tuh. Jadi biar kelihatan lebih ada dimensinya, lebih mancung. Terus diulangin buat yang sebelah sini. Jadi kalian tuh dari tengah ya, dari tengah dulu, terus ke bawah, ke atas, kayak gini. Oke. Oh, ngerasa ketebelan, tinggal di osok-osok. Oke, ini. Mancung, ya mancung kan. Terus selanjutnya aku mau pakai biar ada dimensinya, pakai yang ini sebagai di pucuknya, untuk di pucuknya, di ini sih namanya brow bone, brow bone. Berhubung apa bukan sih? Ini beauty vlogger abal-abal. Oh, jarang banget make up-an sekarang. Jadi udah enggak, udah lupa gitu istilah-istilahnya, guys. Nah, kayak gini. Dan ini aku belum ngalis. Terus ini aku pakai sebagai highlight di hidung kayak gini. Tuk, kecil-kecil. Tipis-tipis gitu. Terus di tulangnya, dikit aja. Tuh, multifungsi banget kan dia tuh. Oke, dan sekarang di sini biar bagus. Oke. Tuh, kayak gini guys. Supaya, apa ya? Supaya lebih cerah gitu matanya. Kayak gini. Kalian wajib banget punya ya. Ini aku nanti ada beleknya. Bentar. Maaf kalau jijik. Udah beleknya. Oh my god. Aku out of frame dulu biar kalian gak jijik. Maaf. Nah, kayak gini. Ntar aku copot dulu aja ya, biar rambutnya tuh, oh my god, aku terlihat dewasa sekali. Aduh, kayaknya ini gara-gara aku bandoin dan belahannya jadi gak bagus. Nanti aja lah. Sekarang ngalis dulu. Ini aku juga sengaja, tadi aku cukur alis aku padahal gak pernah. Biar agak rapi, ini aku pakai Viva
Viva yang Perfect Shape Matic Eyebrow. Ini sepertinya sudah kadaluarsa. Karena aku gak pernah ngalis. Nah, aku cuman isi-isi gini. Isi-isi aja. Oke, ini warnanya salah sih. Harusnya tuh aku beli dulu yang warna abu-abu atau abu-abu tua gitu. Karena ini warnanya jadi beda sama alis aku yang sudah hitam warnanya. Ya kan, ini coklat. Ya kan, jadi beda. Tapi ya udahlah ya, aku soalnya kalau cari dulu pensil alisnya bakalan kelamaan. Oke. Cakep. Gak apa-apa ya guys, warnanya agak beda. Nah, aku cobain lah pakai ini. Ini Emina yang Squeeze Me Up Brow Cara. Ini bening sih, jadi biar dia tuh naik gitu. Biar dia stay. Oke. Kenapa aku jadi hitam banget eyebrow-nya? Alisnya kenapa jadi hitam banget? Kayak abu-abu gitu. Kayaknya ini pengaruh ring light juga. Sebenarnya aku kurang kurang begitu puas sama ini. Harusnya aku pilih warna hitam atau abu-abu, tapi ya udahlah ya guys, daripada durasinya kelamaan. Sekarang aku mau pakai lipstick terakhir. Udah nggak perlu pakai blush on lagi ya, aku pakai lipstick. Udah kan? Lipsticknya yang warna soft aja. Bentar. Nah, ini aku lap dulu yang tadi lip mask-nya. Karena yang penting dia udah lembab bibirnya. Beda banget. Lembab banget. Nanti link produk-produknya seperti biasa aku taruh di description box. Nah, ini lip cream yang aku pakai. Ini sering banget ditanyain aku pakai lip cream apa kalau bikin video. Seringnya aku pakai ini kalau lagi pakai matte lip cream. Jadi Hanasui semuanya. Ini yang shade Salted Caramel nomor 03 untuk warna mudanya, untuk base-nya gitu. Warnanya cakep banget kan. Cakep, cantik, cakep. Terus, bentar, ini belum selesai. Dia tuh kalau udah kering, maksudnya udah ngeset, warnanya tuh jadi lebih muda dari ini. Jadi, supaya tidak pucat, nanti aku campur sama yang warna 16 yang glam gitu. Sebenarnya kalau kalian suka yang tampilan nude, ini juga udah bagus ya kan? Tuh. Tapi kalau mau lebih seger-segeran, kalian bisa campur dengan yang ini. Tergantung kalian suka yang gimana. Cantik banget. Siska, kamu cantik banget kalau makeup gini. Ya enggak, karena udah lama enggak makeup, jadi ini tuh aku kayak berasa cantik gitu loh. Tapi aku males makeup-an terus, jadi ya sebaiknya dan semoga kalian bisa terima apa adanya ya. Aku kalau bikin video memang jarang banget aku makeup kayak gini. Ya aku tahu ini cantik kalau makeup-an, tapi ya itu males, mager. Oke,
Ini udah ngeset ya, aku pakai sheet nomor 16 yang glam di bagian tengahnya. Dikit dulu aja, dipas-pasin. Maksudnya di pas-pasin itu kalian pengen dalamnya tuh kayak apa gitu loh. Atau mau campur? Aku campur aja ya. Sebenarnya di ombre juga bagus, tapi aku pengen kayak satu warna aja. Nah, aku gini-giniin. Jadi ini my lips but better gitu. Kayak gini. Oke. Nah, udah kan? Terus kurang apa? Kurang apa, guys? Enggak, aku terlihat dewasa sekali. Udah kayak gini. Ini kayak full coverage gitu ya, padahal aku cuma pakai tinted moisturizer aja dan jadinya tuh kayak flawless gitu loh base-nya, ya kan. Oke, guys, udah segini. Gimana, kalian suka apa enggak? Kalau aku sih suka ya, jarang-jarang aku makeup-an yang kayak gini. Aku terlihat anggun dan dewasa. Oke, ini aku gini-gini dulu biar apa ya, kalian bisa menamati. Biar kalian bisa lihat makeup aku dengan jelas. Oh iya, bentar. Apa aku kasih ini lagi ya di bawahnya? Ya, lebih cocok. Nah, kayak gini. Tuh, kayaknya kan lebih cakep ya. Supaya nggak kosong gitu loh matanya. Maksudnya, makeup matanya. Nah, ini yang aku suka dari maskaranya Maybelline yang ini. Soalnya, dia tuh kan tipis ininya. Jadi, bisa menjangkau yang bawah juga. Oke. Gimana, guys? Kalian suka nggak? Ala-ala, biar kayak slow motion. Soalnya nanti aku mau upload di Instagram kayak cuplikannya gitu loh, trailernya kalau film makeup ini, jadi harus gini-gini biar bisa diupload. Oke, guys, nanti aja deh aku gitu-gitunya. Gitu-gitunya habis aku close videonya biar nggak kelamaan, ya kan? Oke, semoga teman-teman suka video hari ini yang tanpa diedit, tanpa di-cut, yang ngomong alor ngidul segala macem, nggak ngerti lah pokoknya. Semoga kalian nggak bosen, nantikan video-video yang lain ya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Dan setelah subscribe, nyalain lonceng notifikasinya supaya gak ketinggalan video-video aku yang lain ya, guys. Jangan lupa nanti link produk-produk yang aku pakai di sini bisa cek di description box kalau teman-teman mau beli, karena biasanya di Shopee lebih murah gitu. Oke. Jadi sekian video hari ini.
aku mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, maksudnya melanjutkan ibadah puasanya untuk teman-teman yang merayakan, dan selamat menyambut hari Ramadan. Okay guys, thank you so much for watching and see you on my next video. Bye-bye.